Nah, bagaimana cara terhindarnya? Jangan lupa bahagia. Itu paling penting. Memantau kegiatan, dan saya rasa kegiatan-kegiatan mikro lockdown pada umumnya tadi warga yang di lockdown sedang senam, lalu kita juga mengadakan swab massal secara periodik, jadi tidak massal terus semua warga kita swab, tidak, tapi kita bagi waktunya. Oh, lagi senam lagi Bukades. Ini yang di lockdown. Iya, yang di lockdown. Kenapa? Kita tetap keluarkan. Total berapa kepala keluarga, Bu? Ada 19. Yang terpapar berapa orang? Yang terpapar 11, yang positif kita sudah kirim ke Nora ini 7 orang, yang 2 meninggal. Ya. 7 orang meninggal? 2 orang meninggal, 7 orang kita kirim ke rumah sakit Nora ini. Nora ini, sekarang yang ini? 2 orang, iya. Ya, sekarang di sana 5 orang. Yang di sini nggak ada yang isolasi mandiri? Isolasi mandiri semua yang di sini, ya di lockdown. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Elek senam semangat, Pak. Wi semangatnya semangat senam apa nyawang, Mbak, instrukturnya, Pak? Hah? Ini jenengan semua yang negatif ya. Berarti jenengan semua yang harus jaga imunitasnya. Harus semangat kayak bapaknya tadi nih, lek nyawang gak ucul. Jan, Pak Egi. Gak apa-apa, Pak. Sementing imunnya tambah, Pak. Lek ngoten niku engko imunnya tambah kuat. Nah, bagaimana cara terhindarnya? Yang pertama, jangan lupa bahagia. Itu paling penting. Mbok gak ketang bar kuwi mikir cicilan omah, kredit, ditagih utang, ya gak apa-apa jenenge urip ngono kuwi. Tapi tetap harus jangan lupa bahagia dan jangan lupa bersyukur. Bahwasanya jenengan semua sekarang ini masih ada di sini, tidak di isolasi di rumah sakit. Karena kalau di isolasi di rumah sakit, amit-amit kalau ada yang sampai sakit, maka mau nggak mau kita harus bawa ke rumah sakit, dan begitu sudah sampai rumah sakit, itu betul-betul tidak ada kehidupannya sangat-sangat terbatas lah. Nggak bisa senam kayak bapaknya ini tadi, nggak mungkin. Oke, lawan. Buat makan siang? Iya. Ini pakai punyanya Dinsos ya? Iya. Oh, ini yang dulu ada di Sempu itu ya? Iya, itu Sempu kemarin tempat itu. Iya. Kita punya berapa unit, Pak, ini? Kalau dulu kita punya satu. Cuma punya satu ini aja ya? Satu unit. Tapi untuk peralatan masak kita punya dua set. Dua set peralatan masak. Dua set masak. Punya dua set. Untuk hari tadi pagi kita masak. Terus untuk manusia yang nanti jamur crispy, udang, sama sayur bening. Untuk nanti malam, nanti sore kita dropping jam 5 itu kita masak rawon. Oh enak no. Kok malah betah yang di lockdown. Hah? Ini ibu-ibu ini warga sini juga, Jati. Iya, rawonnya. Oh. Kader. Oh, kader. Assalamualaikum. Jamur crispy nggih niki, Mas. Oh, udang. Yang jamur crispy ini kan bisa ada. Oh, sayur benihnya kita pakai jagung, gonceng sama bayam. Wis segone. Berapa sekali masak nasinya berapa? Jadi kalau kami sampai saja 150, kita masak 15 kilo, 16 kilo untuk masak. Satu kali menu. 15 kilo sampai 16 kilo, ya. Sekali masak. Kebutuhan logistik serta pendukung untuk kesehatan sudah kita siapkan semua. Pemkab sudah melengkapi hal tersebut.
Tanya boleh, buka kerepean boleh. Saya cuma mau tanya satu orang, maju ke depan sedikit. Sebutkan Pancasila. Satu, ketuhanan yang maha esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh lima kebijaksanaan dalam permusyawaratan tertib berwarga. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mantap. Apa itu 5M? Mencuci tangan, menjaga jarak, menjaga jarak, menjaga kebersihan, memakai masker. Satu lagi, menghindari kerumunan, menghindari kerumunan atau membatasi mobilitas. Satu. Nama panjang Bupati Kabupaten Kediri. Yudhawana. Apa mas kui mas? Asyap. Mesakne Pak Mbokku, Bu, wis ngekeki jenengane langel, Mbok. Mawan Pranama. Salah. Pranama. Salah. Wis HP-ne versine keluaran ngendi, Mbak? Kok iso kleru piye? Betul, monggo diambil semua. Sedikit, nanti sisanya menyusul. Semuanya akan kita kirimkan ke sini. Kalau kelaparan nanti bilang Bulurah, Bulurah bilang biar saya, bilang ke saya. Pak, maskernya dipakai yang benar ya. Hati-hati, jangan sampai jenengan semua yang terpapar. Jenengan semua saya doakan sehat walafiat. Lek duwe utang-utange disauri wong. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dari 100 sekian ada 6 yang reaktif, dan di khusus untuk di gang ini, di jalan ini ada 9 yang positif. 2 orang meninggal dunia, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, dan sisanya isolasi mandiri di rumah. Tapi tadi saya sampaikan kepada seluruh warga, tetap kuncinya jangan lupa bahagia.